Siri beri baik terletak rendah. Siri dari pulau mutiara. Pemanis kata, nada dan indah. Awal bismillah, pemula bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Aisyah binti Muhammad. Saya dari tahun 6 juara dari Sekolah Kebangsaan Bukit Teh. Dalam video ini, saya akan kongsikan tentang sebuah buku yang saya sukai dan mempunyai isi cerita yang menarik untuk dikongsikan bersama. Buku yang akan saya kongsikan ini bertajuk Kasut Bola Adam. Buku ini dikarang oleh Yusmita Alwiya Yusof. Penerbit buku ini ialah Siri Novel Adik Muslim. Buku ini pula mempunyai 80 muka surat dan diterbitkan pada tahun 2015. Saya memilih buku cerita ini kerana jalan cerita yang menarik serta tidak membosankan. Bahasa yang digunakan oleh pengarang pula sangat jelas dan mudah difahami. Jalan cerita ini dimulakan dengan menyebut tentang seorang kanak-kanak bernama Adam yang berusia 9 tahun. Adam menyimpan minat yang mendalam terhadap bola sepak. Tetapi Adam tidak yakin untuk melibatkan diri di dalam bola sepak sekolahnya. Adam memberanikan diri menyertai pasukan bola sepak di sekolahnya. Dia mendapat sokongan dari ramai pihak. Adam semakin yakin untuk terus berjinak-jinak dalam bidang bola sepak. Justru Adam telah berjaya menimpa namanya untuk menjadi salah seorang anggota bola sepak di sekolahnya. Disebabkan Adam berjaya melibatkan diri dalam pasukan bola sepak di sekolahnya, dia telah menghadiahi sepasang kasut oleh abang sepupunya, Faiz. Buku ini mempunyai kelebihan dari segi struktur bukunya, iaitu muka depan ini yang sangat menarik dan boleh menarik minat membaca untuk membacanya. Tulisan bagi tajuk muka depan buku ini besar dan jelas untuk dibaca oleh kanak-kanak. Akhir sekali, buku ini sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana terdapat banyak gambar keindahan semula jadi yang diselit oleh pengarang. Terdapat beberapa nilai murni di dalam cerita ini. Antaranya ialah kita tidak boleh berputus asa. Kita hendaklah rajin supaya berjaya dalam bidang yang kita ceburi. Sekian dari perkongsian saya. Terima kasih.